Halo Sobat SG, balik lagi nih sama kakak. Kita masuk ke segmen Kepoin Jurusan. Nah kali ini kita bakal ngebahas jurusan agribisnis dari IPB University. Kemarin kita udah ngebahas sama Mario ya di kimia IPB. Nah sekarang kita mau bahas dengan dunia pertanaman. Kali ini kakak bersama Kak Ayla. Kak Ayla ini adalah salah satu tentor di Bimbel SG. Nah mungkin kita bisa langsung sapa aja ke Kak Aylanya. Halo Kak Ayla. Oke. Nah ini adalah Kak Ayla. Nah Kak Ayla ini adalah lulusan atau sarjana agribisnis IPB. Nah fun fact juga nih, sebenarnya Kak Ayla ini melanjutkan S2-nya di UI dengan jurusan kajian wilayah Jepang. Nah tapi yang kali ini kita bahas adalah agribisnisnya. Siapapun yang penasaran di sini tentang agribisnis dan pengen tahu prospeknya apa, jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Oke, Kak Ayla. Nah, boleh dong Kak ceritain dulu nih tentang agribisnis. Sebenarnya secara garis besar tuh agribisnis tuh ngomongin apa sih, Kak? Oke, baik semuanya. Untuk para pejuang PTN, khususnya nanti yang insya Allah berminat untuk kuliah di agribisnis, apalagi nanti kalau misalnya mau kuliah di IPB. Jadi, agribisnis itu dia salah satu prodi unggulan lah di IPB. Mungkin juga di universitas lain. Nah, agribisnis ini dia masuknya kalau di IPB di Fakultas Ekonomi Manajemen. Karena nanti kalau lulus itu gelarnya sarjana ekonomi. Nah, terus apa aja sih yang dipelajari di sana? Dia itu nanti tentang bisnis. Namanya sesuai dengan agri, itu berarti pertanian, bisnis. Nah, jadi gimana caranya kita mengelola bisnis pertanian gitu dengan cara misalnya hemat biaya, efisien, efektif, tapi nanti hasilnya maksimal gitu. Jadi mengelola dari bisnis pertanian dari hulu sampai hilir gitu, dari semuanya, mulai dari nanti produksinya, distribusinya, atau supply chain-nya sampai nanti produk itu nanti diterima di konsumen gitu. Tapi berbasis pertanian. Nah, terutama biasanya bisnis industri pangan sih sebenarnya. Kalau untuk agribisnis gitu. Di fakultas lain ada juga mungkin dia bisnisnya sebenarnya bisa juga untuk perikanan gitu. Nanti beda kalau di IPB itu dia dibedakan. Ada lagi nanti yang terkait perikanan gitu. Mungkin ada kalau di fakultas di universitas lain mungkin dia bisa makan semuanya, bisa dari hutannya atau peternakan atau perikanannya gitu. Nah, kalau di IPB karena cakupannya kan pertanian, tapi dia sudah ada bagian-bagiannya. Jadi biasa kalau pada saat kuliah lebih ke industri pangan. Aku malah baru tahu nih kalau ternyata lulusan agribisnis itu keluarannya sarjana ekonomi ya. Nah, mungkin kalau di IPB dulu sebenarnya awalnya pada saat sebelum saya, senior saya itu dia sarjana pertanian. Nah, pada saat jam itu dia setelah dikaji-kaji karena ternyata mata kuliahnya itu banyakkan ekonomi bersama bisnis manajemen gitu. Nah, jadi kalau setelah dikaji, nah dia masuknya ke sosial ekonomi pertanian atau SOSEK gitu. Jadi gelarnya kalau lu sarjana ekonomi kalau di IPB. Mungkin di universitas lain masih sarjana pertanian gitu. Oh gitu. Oh beda-beda ya, berarti ada yang lulusannya jadi S ekonomi, ada juga sarjana pertanian. Oke. Jadi kurang lebih adalah membicarakan soal ekonomi dari segi pertanian gitu ya, Kak? Ya, betul. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, mata kuliah apa aja sih Kak Ayla yang bakal dipelajarin di jurusan agribisnis? Oke, mata kuliah yang dipelajari itu macam-macam. Yang terutama nih, jadi kalau misalnya ambil agribisnis itu harus jago ngitung. Karena 80% itu ngitung semua. Pokoknya hampir semua pelajaran itu dia ada rumus-rumusnya gitu. Nah, itu namanya juga bisnis ya, ngitung-ngitung gitu ya. Terus dia pelajarannya itu nanti kalau di IPB kan dia ada tes persiapan bersama dulu ya, jadi satu tahun dia sama gitu belajar kayak kalau di IPB itu dia lanjut kayak apa ya, SMA kelas matrikulasi kelas, gitu ya Kak? Kelas,
iya, kelas 4 atau kelas 15 gitu kan. Nah, terus nanti kalau dia baru menjurusnya mungkin semester 5 atau 6 gitu. Nah, mayoritas dia pelajarannya itu terkait ekonomi. Nanti pasti belajar ekonomi, manajemen, akuntansi. Nah, ada nanti metode kuantitatif 1, 2 terkait bisnis pastinya. Terus nanti ada, kita juga diajari tentang negosiasi itu gimana sih dalam bisnis, public speaking juga ada gitu, wirausaha pastinya gitu. Pokoknya terkait dengan bisnis, tapi cakupannya pertanian gitu. Berarti kalau dari segi pertaniannya tuh kakak kayak turun ke lapangannya juga gak sih kak? Nah, untuk yang agribisnis, dia mungkin kalau agronomi kan ada agronomi ya, agronomi itu lebih ke lapangan, jadi budidaya pertanian untuk istilahnya, dia di produksinya. Nah, kalau agribisnis itu lebih ke manajemen, kantorannya dan pemasarannya gitu. Tapi agribisnis ini dia tetap mengkaji gimana caranya untuk produksi pangan itu lebih baik gitu, jadi meningkatkan produktivitas pangan itu seperti apa tetap dikaji gitu. Tapi kita nggak nanam-nanam, nggak. Jadi kalau yang misalnya pingin nih bisnis pertanian tapi nggak mau ke kebun gitu, nah itu jadi belinya agribisnis. Nah, kalau nanti pilihan agronomi atau nanti ada lagi yang mirip tuh agroteknologi, nah itu beda lagi gitu. Oke, ini berarti udah mulai masuk ke pertanyaan ketiga ya. Apa bedanya dengan jurusan-jurusan yang lain? Tadi Kak Ayla udah sempat sebut ada agribisnis, ada agronomi, ada lagi agroekoteknologi, ada agro... Gimana sih Kak? Coba Kak tolong jelasinkan ya. Aku juga jadi bingung nih karena banyak banget yang mirip nama-namanya. Coba. Iya, betul. Jadi tadi kan sudah dibahas sekilas ya. Jadi kalau agribisnis itu di kantornya, lebih ke bisnisnya. Nah, agronomi itu budidaya pertanian. Nah, kalau misalnya kalian nanti berkunjung tuh ke IPB, dia maksudnya ke Fakultas Pertanian. Nah, jadi bukan ke Paverta ya, kalau Paverta. Nah, kalau di agronomi itu gimana caranya kita menanam terus menghasilkan produktivitas pertanian yang bagus gitu. Tapi dia nggak terlalu mikirin inilah bisnisnya gitu. Terus dia nggak membahas supply chain-nya gitu ya, atau distribusinya gitu, nggak. Dia nggak membahas itu, dia bibitnya aja, produktivitas pertaniannya aja. Jadi lebih ke hulu kali ya gitu. Terus kalau yang jadi ya nanti pasti ada tuh praktikum. Kalau saya lihat ya anak agronomi itu dia banyak praktikum bibit-bibit cair kayak tomat tuh macam-macam ya bentuknya gitu ya, atau cabai atau apa lah ya, ada cabai dia atau apa gitu. Nah, dia berkreativitasnya di situ. Gitu. Terus masa panennya mungkin lebih cepat gitu. Itu kalau mungkin jurusan budidaya pertanian gitu. Jadi lebih ke hulu kali ya ininya. Budidaya pokoknya kan namanya dia budidaya pertanian, itu agronomi nama kerennya kan. Gitu. Sedangkan agroteknologi, nah ini sebenarnya jurusan yang hampir berapa tahun ya, kurang lebih dari 10 tahun ini yang baru ya, masih tergolong baru, tapi prospeknya juga ke depan bagus gitu. Nah, untuk yang agroteknologi, itu dia bahas tentang gimana caranya teknologi ini masuk ke, jadi ada teknologinya. Nah, kalau tadi budidaya pertanian dia cuma menanam-menanam gitu ya, tapi bibit menghasilkan bibit dan produktivitas selanjutnya yang bagus. Nah, kalau agroteknologi dia pencampuran atau modifikasi dengan teknologi modern supaya nanti menghasilkan produktivitas pertaniannya yang bagus gitu. Nah, untuk yang agroteknologi ini dia beda, ada satu universitas itu dia menambahkan eko, jadi agroekoteknologi. Ekoteknologi. Nah, jadi dia dapat itu, dapat pertaniannya, dapat bisnisnya sama teknologi. Gitu. Kalau dia yang lain kan dia kayak UNPAD atau mungkin universitas yang lain gitu, atau apa, dia cuma agroteknologi. Kalau yang di Banjarnegara, ya dia tambahannya ada tentang ekonominya. Nah, jadi ada sedikit dicampur agribisnisnya ke dalam. Gitu.
Berarti beda ya, dari judulnya aja, dari agroteknologi, agroekoteknologi, agronomi, agrobisnis, itu hal-hal yang berbeda walaupun sebenarnya bidangnya sama, sama-sama pertanian, bener ya kak? Iya. Cuma ya, apa yang dilihat itu berbeda gitu. Ya, berbeda. Ininya semuanya cakupannya jadi dia beda. Kalau satu tentang teknologinya, yang agroteknologi, terus satu lagi dia tentang budidaya pertaniannya yang agronomi. Nah, bisnisnya yang agribisnis. Kantornya lah. Nah, aku mau jadi penasaran nih. Kalau tadi kakak bilang agribisnis itu kebanyakan adalah bisnisnya, kenapa agribisnis itu selanjutnya masuk di rumpun saintek? Agribisnis masuk di rumpun saintek, betul? Iya. Tapi banyaknya ngomongin soal bisnisnya sebenarnya. Sedangkan agronomi, iya, kalau agronomi mungkin kita bisa dekati dia seperti anak biologi gitu ya nggak sih kak? Banyak biologinya. Iya. Betul ya? Kemudian agroekoteknologi ini berarti campur nih, mau IPA, mau IPS. Tapi agribisnis masuknya rumpun saintek ya kak? Iya, rumpun saintek. Untuk yang agribisnis ini kalau khusus untuk S1 IPB kan seperti yang kita tahu ya, semuanya harus IPA. Iya. Oke, kalau di tadi kan dia untuk yang S1 kalau di IPB itu kita udah tahu tuh ya, dia itu wajib saintek atau IPA. Sedangkan di IPB itu kan ada kelas politeknik. IPB atau D3 diploma IPB. Nah, untuk yang ingin tetap belajar agribisnis tapi dari anak IPS bisa. Nah, karena ada di IPB itu ada jurusan manajemen agribisnis. Atau MAB namanya. Kalau S1-nya istilahnya AGB, agribisnis. Oke, nah itu bedanya apakah antara agribisnis sama manajemen agribisnis? Kalau yang manajemen agribisnis itu dia belajar dua, berarti ya manajemen sama agribisnis. Terus nanti dia sebenarnya kurang lebih itu hampir semuanya sama, karena nanti dia di IPB itu kan ada namanya ekstensi untuk jadi alih, kalau di IPB namanya alih jenis ya, untuk S1-nya. Nanti dia bisa lanjutin ke sana biasanya 1,5 tahun. Jadi sebenarnya kurang lebih hampir semuanya sama sih pelajarannya, cuma namanya dia lebih pengelolaan dia lebih banyak manajemennya. Paham. Kurang lebih semuanya sama, 90% sama. Oke. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Di dalam agribisnis tuh ada peminatannya lagi nggak sih kak? Pemerintahan apa lagi gitu, mungkin biasa kan di jurusan-jurusan ada kayak gitunya ya kak? Nah untuk yang di IPB itu dia sebenarnya nanti kan kita itu pas mungkin apa penelitian kali ya, nanti pada saat ini bebas nanti mau dia dari UU atau di distribusinya atau supply chain kalau istilahnya kan, atau di pinggirnya terserah. Nah dia yang pasti harus dia nanti minatnya di pertanian. Mau itu nah misalnya bagian peternakan boleh itu dijadikan pertanian gitu, atau perikanan boleh, atau industri pangan yang sudah jadi juga boleh. Nah peminatannya nanti sebenarnya hampir sama sih, ada yang tentang ekonomi banget. Nah misalnya bangunan ya, tapi berbasis agribisnis. Nah, atau tentang kewirausahaannya juga bisa, tentang distribusi pertaniannya. Dia pokoknya general sih kalau di ini ya, minatnya. Yang penting kita sesuai kita sih, nggak beda sekali kalau misalnya kita ambil jurusan yang lain ya. Minatnya. Yang penting kalau di situ jurusannya itu agribisnis harus membahas tentang pertanian gitu kalau di IPB. Kak boleh tahu nggak kak, dulu kakak skripsinya tentang apa? Kalau saya tentang ini sayuran organik, jadi judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi sayuran organik di Kota Bogor. Kalau segi ekonominya di situ ada kak? Ekonomi? Segi ekonominya di skripsi kakak itu apanya berarti? Atau emang kakak di bagian pertaniannya aja? Kalau saya bagian permintaan kan.
permintaannya ada produk. Jadi saya kaji tentang itu apa sih yang menjadi latar belakang masyarakat mau mengkonsumsi sayuran organik. Oke, nah berarti kakak mungkin pas lagi nganuin skripsinya mungkin terjun ke lapangan juga ya, karena kan udah spesifik banget tuh kota Bogor gitu ya. Nah berarti kita mau tahu juga nih, ada nggak kejadian menarik yang kakak alami selama kakak di S1 Agribisnis IPB? Oke, alhamdulillah kalau di IPB itu dia mungkin semuanya menurut saya menarik ya, beruntung sekali ya kalau kuliah di IPB itu ya, mungkin masuknya juga susah, keluarnya juga susah ya. Nah, jadi temannya juga pasti menarik, dosen-dosennya juga pasti menarik. Nah, yang menarik itu banyak sekali ya. Kita itu kalau dulu kuliah itu kan masuk jam 7 kalau di IPB ya. Mm-hmm. Kalau di mungkin di UI, PKN di UI jam 8. Mm-hmm. Nah, kalau di IPB jam 7 ya jam 7. Mm-hmm. Nah, saya tuh pernah terlambat. Mm-hmm. Itu gurunya baru, apa dosennya baru mau masuk, itu cuma sekitar. Nah, langsung ditutup, tidak boleh masuk. Jadi, dengerin kuliahnya di luar. Nah, itu pengalaman. Jadi, harus disiplin. Nah, yeah. Kalau di IPB, disiplin. Nah, itu dia. Terus, pelajarannya itu juga sama. Nilainya itu bedanya 0,0 itu susah dapat A. Nah, itu di IPB. Jadi, saya dapat B. Ini di universitas saya bisa dapat A ya. Itu tentang gambaran siapa nih kalau mau masuk ke IPB dosennya seperti apa gitu ya, biar mentalnya terbangun ya. Terus nanti kita juga disuruh tuh interview terhadap para pelaku bisnis. Nah kalau saya waktu itu ada juga ya kan, ada yang satu angkatan tuh namanya field trip. Nah itu jadi kita field trip kunjungi bisnis agrowisata. Nah itu, jadi kita nanti ada entah di mana sesuai kesepakatan gitu ya. Kalau kita kemarin kebetulan masih spotnya di Bogor Raya ya. Nah ada itu, jadi pengalamannya kita ketemu dengan para pengusaha-pengusaha yang sukses sampai sekarang tuh masih ada ya usahanya gitu. Mereka kasih tips-tips, nah itu menarik. Terus ada juga nanti kita pada saat kuliah ya, itu pelaku bisnis yang mengajar di mereka datang ke sana diundang oleh fakultas gitu ya, atau prodi. Nanti mereka mengajar terus memberikan sharing tips tentang menjadi pengusaha yang sukses. Itu sih pas seminar kita sering ketemu, bahkan ketemu juga almarhum Borsalino macam ya. Pokoknya rame lah itu ya, kalau seminar tuh banyak nanti ya. Terus kita juga disuruh latihan public speaking, dan itu menarik. Dan itu nanti kebetulan, jadi ada rasa dibangun percaya diri. Menariknya kalau di IPB itu, kita lulus, kita hampir semua lowongan kerja kita bisa apply. Nah iya, oke, tadi aku lupa nih kak nanyain prospek kerjanya agribisnis tuh apaan aja sih kak, itu banyak banget kan kak ditanyain. Nah sekalian nih kak, coba. Oke, untuk prospek kerjanya itu sebenarnya sesuai yang mungkin yang sudah didengar ya. Pastinya kalau itu ke bank lah ya. Karena dia kan iya lagi. Itu pasti ya, banyak tuh, tapi di bank itu juga nggak cuma bank-bank komersial, bank BI juga bisa. Oh, okay. Nah, jadi kita ya, karena di BI itu ada yang ngurus bidang pertanian gitu, nanti yang ya agribisnis. Terus bisa juga pastinya ke departemen pertanian bisa. Terus hampir semua, pokoknya hampir semuanya kemarin itu departemen industri pertanian juga saya sempat coba dulu ikutan CPNS ya. Hampir semuanya itu banyak sekali, jadi nggak usah khawatir. Atau misalnya ingin jadi wirausaha juga bisa. Nanti banyak pembelajarnya, kita juga di akademis itu belajar tentang koperasi. Nah itu banyak, jadi bisa misalnya mau bikin bangun koperasi gitu boleh gitu ya.
atau entrepreneur, nah itu karena ada mata kuliahnya juga bisa macam-macam sih. Yang kalau realitanya tuh memang mungkin banyak di bank ya, karena dia kan gelarnya SK ya, jadi diterimanya di bank gitu. Ada yang jadi dosen kan, kalau angkatan saya sendiri gitu hampir mungkin 40% di bank, terus ada di BI, terus ada di Departemen Pertanian, Industri, ada juga di perhotelan, hospitality ya, dia bisa masuk ke situ, nanti dia bagian industri apa makanannya misalnya, atau misalnya pengelolaan terhadap apa manajemen, hubungan manajemen dengan customernya, nah dia juga bisa bahas itu. Ya ada juga yang kerjanya di apa ya kayak bisnis mebel, nah itu ada juga yang ya. Jadi dia tapi dia bahas tentang produknya mungkin dari segi industri kehutanan ya, tapi tetap pertanian kan? Iya. Jadi gitu, dia ada yang bisnis perikanan juga, jadi dia cakupannya luas sih, iya, jadi nggak usah khawatir lah. Bisa hampir semuanya sih bisa, selama kita memenuhi syarat lah. Iya, berarti prospeknya sebenarnya banyak ya kak ya. Oke, berarti aku juga baru inget nih kak, kalau memang agribisnis itu prospeknya banyak. Dan aku juga baru inget dari kakak bilang, karena dari dulu emang banyak banget yang bilang kalau anak IPB itu banyaknya masuk bank gitu ya kak. Nah, tapi aku juga baru ngehnya gini, karena di bank itu kan dia mengurus banyak sekali UMKM, banyak sekali bidang, dan salah satunya pertanian. Jadi sangat wajar kalau misalkan, sedangkan di IPB itu agribisnisnya oke, kemudian kehutanannya juga oke, ya wajar kalau anak IPB akhirnya banyak yang masuk di bank gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang yang apa mahasiswa IPB itu masuk kanan juga nggak apa-apa gitu ya, sebenarnya masuk bank kan dari mana aja bisa ya kak gitu. Oke, ada cerita lagi nggak nih kak mengenai pengalaman menarik kakak, mungkin waktu kakak survei di lapangan, mungkin ada kejadian apa gitu bisa diceritain? Nah mungkin kalau untuk yang mau ngambil agribisnis ini itu harus ini ya, pertama tugasnya banyak sekali, jadi harus telaten, terutama di IPB itu banyak sekali tugasnya. Dan perlu diketahui agribisnis nomor satu itu Indonesia di IPB, nah itu termasuk prodi unggulan juga di IPB. Ini saingan tuh sama ada namanya teknologi pangan dan gizi, itu saingan terus. Nah itu jadi biasanya, jadi nanti kalau masuk ke situ matematikanya harus bagus, biologinya, jadi itu matematika biologi ya, karena dia kan bisnis hitungan, terus akri biologi ya. Nah prakteknya nanti belajarnya ekonomi, itu menarik ya. Meskipun dia harus, ya itu menarik ya. Jadi pas nyampe di sana mungkin yang buat yang nggak suka hitungan, nah itu jangan coba-coba, nah itu nanti sokalter ya, karena itu harus hitungan, ujian pun itu panjang-panjang tuh bisa berlembar, nah itu harus siap. Oke, nah gitu tadi temennya tentang agribisnis. Nah buat teman-teman yang lain pengen tahu lagi jurusan-jurusan yang lain, misalnya apa yang pengen kamu request bisa tulis di kolom komentar. Kalau gitu terima kasih Kak Ilham untuk waktunya, karena sudah banyak banget sharingnya, dari mulai prospek, peminatan, kemudian detail banget penjelasannya, apa yang harus kamu hafalkan, bukan hafalkan, siapa yang kamu pelajari, kemudian materi apa yang harus kamu kuatkan, udah jelasin semua sama Kak Ilham. Oke, terima kasih Kak Ilham. Sama-sama. Goodbye dulu sama audiensnya. Oke, pesannya tetap belajar, jangan lupa ibadahnya, terus bersikap baik karena itu akan mempengaruhi rezekinya, ya. Kita nggak tahu ya, terutama sama keluarga itu rezeki berpengaruh sekali buat kita. Iya betul. Semoga semuanya nanti bisa diterima di PTN dan jurusan favoritnya dan sukses buat semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sukses, semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah Kak Ilham.